Shalom Bapak Ibu, saudara saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini saya sapa Bapak Ibu dan saudara saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya bahwa dimanapun kita berada, kita dalam penjagaan. Saudara saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita melakukan segala aktivitas kita pada pagi hari ini, mari kita merenungkan firman Tuhan yang mengajarkan kepada kita bahwa segala sesuatu yang kamu lakukan hendaklah kerjakan dengan kasih. Ya. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mungkin hari ini kita akan melakukan berbagai aktivitas kita. Mungkin kita harus banyak mengejar target-target pekerjaan kita, baik itu kuliah, baik itu kerja di kantoran. Tentunya kita harus, target kita pada pagi hari ini yaitu menyelesaikan pekerjaan kita dengan baik. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita melakukan pekerjaan hari ini, firman Tuhan menegaskan kepada kita bahwa hendaklah kita melakukan segala pekerjaan kita dengan kasih. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari 2 Timotius ayat 16 pasal 14. Biarlah firman Tuhan ini memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita, kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami sangat bersyukur Tuhan atas pertolongan Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami ingin merenungkan firman-Mu yang mengajarkan kepada kami bahwa segala sesuatu kami kerjakan dengan kasih. Ajarlah kami, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan berdoa. Amin.